A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaatnya semoga para sahabat YouTube yang saat ini sedang menonton video ini semoga selalu diberkati umurnya, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Para sahabat YouTube yang dirahmati Allah, semua manusia pasti menginginkan rezeki yang halal, baik, melimpah, dan juga rezeki yang barokah. Tentu dengan rezeki tersebut, seseorang dapat memenuhi segala kebutuhan hidup sehari-hari. Dan untuk mendapatkan rezeki yang berlimpah, tidak cukup dengan bekerja keras saja. Tentunya Anda harus disertai dengan berzikir atau berdoa. Dan juga seseorang harus tahu zikir apa, doa seperti apa yang bisa menarik rezeki dari segala arah, dari segala penjuru dengan waktu yang singkat. Bahkan rezeki itu datang di luar dugaan kita. Saudaraku yang dirahmati Allah, sebelum berlanjut, terlebih dahulu dengan segala kerendahan hati Anda, mari kita bersama-sama dukung channel yang kecil ini agar bisa besar manfaatnya dengan cara menekan like dan juga subscribe-nya. Apabila Anda ingin mengamalkan ijazah ini, maka jangan lupa tulis qabil tuh serta semua hajat Anda pada kolom komentar yang ada di bawah ini. Bagi Anda yang sudah tekan like dan juga subscribe, saya doakan semoga diberkahi umurnya, diluaskan rezekinya, dimudahkan segala usahanya, dan juga semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Sahabatku yang dirahmati Allah, adapun zikir khusus untuk mendatangkan rezeki, untuk mendatangkan uang dari segala arah. Untuk mengamalkan ilmu ini, terlebih dahulu tawassul kepada Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tawassul kepada sahabat Nabi yang empat. Yang ketiga, tawassul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian membaca Ya Ghaniyyu Ya Mughni, dibaca sebanyak 101 kali. Setelah itu berdoalah sebagai berikut. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minkah warzuqna wa anta khairur raziqin. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, turunkanlah kepada kami suatu hidangan dari langit yang haru turunnya akan menjadi hari raya bagi kami, yaitu bagi orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau. Berilah kami rezeki, dan Engkau pemberi rezeki yang paling utama. Doa ini dibaca sebanyak 3 kali. Bacalah amalan penarik rezeki ini setelah selesai solat maghrib. Jika Anda istiqomah mengamalkannya dan penuh keyakinan, insya Allah rezeki yang Anda inginkan, rezeki yang Anda impi-impikan akan segera diijabah, akan segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, ya mujibas sa'ilin. Semoga amalan ini bisa bermanfaat fid dunya wal akhirah. Akhirul kalam, wassalamualaikum
warahmatullahi taala wabarakatuh.